Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Dias Mindarto, guru SMP Negeri 41. Pada hari ini telah menyelesaikan pembelajaran dengan materi bentuk aljabar. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode TGT, yaitu Time Game Tournament. Kemudian saya bantu dengan permainan labirin aljabar. Tujuannya adalah untuk supaya siswa bisa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pembelajaran bisa lebih bermakna. Untuk anak-anak bisa langsung dalam kehidupan sehari-hari supaya dia bisa lebih memahami tentang materi bentuk aljabar tersebut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan pelajari materi bentuk aljabar. Ya, Mbak, saya sudah membuat video kan? Oke, kira-kira apa bentuk aljabar? Bentuk matematika yang menggunakan huruf untuk mewakili bilangan yang bentuknya. Ya, terus apalagi ada apa di situ? Ada koefisien, ya, ada variabel, ada konstanta, ya. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Kemudian yang kedua adalah bentuk aljabar itu ada dua jenis. Ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Bisa kita tahu? Ada yang bisa kita tahu, kan? Contoh bentuk aljabar. Siapa nama yang kata? Siapa namanya? Ken. Ken, ya. Ayo tolong dia bisa dulu namanya. Apa? Maaf. Bentuk aljabar adalah apa sih? Oke, apa? Oke, sejenis ya. Oke, agak. Sungguh jenisnya tadi, yang tadi contoh dulu. Tadi contoh adalah 3x ditambah 7, ya. Mana yang disebut dengan koefisien? Yang sudah baca video siapa tadi, Bang? Angkatan. Nah, oke, okay. Apa koefisien? Yang mana, Mas? Yang mana koefisien? Ini koefisien namanya. Koefisien. Yang ini namanya apa? Angkat tangan. Yang ketujuh nama apa namanya? Konstanta. Konstanta itu apa? Konstan. Apa konstanta? Tetap tidak pernah berubah, ya. Ya, tujuh tidak pernah berubah. Yang bisa berubah siapa? Yang bisa berubah ya, yang bisa diganti nanti ya. Yang namanya ini variabel bisa diganti ganti. Ya, itu namanya paling. Oke, jadi bentuk aljabar adalah apa tadi? Bentuk matematika yang menggunakan unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, dan konstanta, ya. Oke, contoh lain. Ini tadi yang pertama, yang kedua adalah sejenis, yang sejenis mana? Bentuk yang sejenis. Yang sejenis. Contoh, yang sejenis contoh 4x negatif 7x dan lain-lain. Berapa sejenis? Variabelnya sama. Pak, kok bisa tidak sama? Tidak ada masalah, yang penting variabelnya sama. Oke, namanya sejenis. Coba ini sejenis gak? 2x 5x 5x wajar. Jenis? Oh. Awas, bentuk aljabar sejenis adalah pangkat dan koefisien variabelnya dan pangkatnya adalah sama. Pangkat dan variabelnya sama. Variabelnya x, pangkatnya juga harus sama. Berarti yang sejenis yang mana? 2x sama
5x itu sejenis ya. Nanti 5x 3x kuadrat dan 5x kuadrat itu sejenis. Meskipun sama-sama x nya, kalau pangkatnya tidak sama, dia sudah tidak sejenis. Oke, ini contoh bentuk aljabar. Contoh bentuk aljabar. Yang lainnya 2x kuadrat ditambah 3y ditambah 4. Ini juga contoh dari bentuk aljabar. Ya. Sub berapa ini? Ada berapa ini? Ada berapa? 1, 2. Namanya suku 3 ya. Dan lalu suku 3 dibuat 2. 2x ditambah 3y ini bentuk aljabar suku 2. Kenapa? Hanya ada 2 ya. Ya. Oke. Ini contoh. Yang lainnya itu seperti itu. Mungkin ada yang bertanya kan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada sekarang kita buat kelompok untuk bekerja ya. Oke, sesuai dengan berapa jumlahnya? Tidak ada jawab ya. Ya, enggak apa ya. Ya, maksudnya berapa orang yang tidak masuk tadi? Ada 7 orang? Coba hitung dulu. Hitung. Kita cari hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 15, 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, sekarang berkumpul sesuai dengan nomornya nih. Ya. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Tanya apa itu? Oke. Sekarang hari ini ya, kamu boleh langsung di situ. Boleh langsung di situ. Kita mau di situ. Oke. 30 menit di depan kamu selesaikan LKI. 30 menit di depan. Oke? Ada dua gambar. Yang pertama seperti itu. Kamu langsung bergerak sesuai dengan yang dilihat ya, dilihat ya, dilihat. Ya, dilihat. Di situ ada ini namanya labirin, labirin algebra. Nanti kita kasih gambar bisa pada pakai jadwal. Ya. Jadi sekarang kamu di sini. Kamu lihat jalur satu yang dilewati ada berapa? Perhatikan. Di situ ada tiga macam. Ada tiga macam apa? Buah. Apa aja? Pisang. Pisangnya apa namanya? Lambang pisang. X. Kemudian lambang pisang apa? Pisang. Mangga. Mangganya apa? Ye, terus jeruk. Jer. Oke, silakan. Itu ada labirin, ada tiga jalur. Silakan ada tiga jalur. Silakan bekerja nanti di sini ya, di sesuai dengan jalur yang mana nanti. Oke, silakan. Boleh kamu bagi kerjanya. Oke, nanti boleh dimasukkan di kamar. Itu ada solusinya. Yang hijau mangga. Pelan-pelan. Temannya biar bisa kan temannya. Kayak kamu lurus apa temannya? Temannya biar bisa itu. Ditulis. Tiga lagi. Ditulis. Nah, jangan di tangan, ditulis di kertas, jangan di tangan. Tulis, sing api. Tulis sing api. Boleh sing api kosong. Tulis dulu, pisang. Pisang. Oke. Pelan-pelan, sampai cepet ya, karena nggak iso. Pelan-pelan aja, pisang, terus apa lagi? Pisang, biasanya gampang, kayak satu-satu aja. Ya. 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 Hasilnya, aplikasinya kamu tahu tunggu ya. Paham ya? Bisa ya?
Itu jalur 2. Jadi namanya 4. Pokoknya kalau ada batasnya enggak bisa lewat. Nah, itu ikut itu. Ya, kali ini enggak usah terburu-buru. Waktunya 30 menit. Ketinggalan Pak. Nah, ini kita ini enggak usah pakai, makanya enggak usah pakai itu. Enggak usah pakai gambar. Kamu pakai sama aja, enggak usah pensil. Dihapus aja pensil. Kalau gitu aku enggak bisa gambar tadi. Oke, dihapus aja. Dihapus aja, enggak usah pakai pensil. Ya gini aja kepala mati. Kepala mati. Oh, mangga. Kamu pakai ini, siji, dan dua. Kita taruh di kata kamu. Oh, itu catatan. Catatan. Ayo tadi kita jawab. Lagi satu, jalur dua sekarang itu jalur dua. Sudah sekarang di mana? Dikurangi 7x itu artinya sama dengan ditambah negatif 7. Ya, dikurangi 7x itu artinya bisa dikurangi tambah tapi negatif 7. Ya, makanya jadi tambah ya. Ini kan tambahan. Ya, tapi jadi negatif. Masih ingat kedudukan bulat? Dua ditambah negatif 7. Negatif di? Sama kan dengan 2 dibanding 7? Sama kan? Sama katanya negatif 7. Sama ya? Nah, ini kelanjutan dari penjelasan bilang. Lihat ya, oke? Cuma kita beri varian juga. Bedanya ditambah kali? Ada E, ada J, ada Z, ya. Artinya dalam bulan, kan? Oke, lanjut. Salam berdua, udah lama juga? Belum, Pak. Makan sini. Aduh, jalur satu ini. Masukkan sini. Nih, jalur satu. Jalur tiga masukkan sini. Tapi negatif cuma kenapa? Kan dikurangi. Apa ini pertanyaan, Pak? Saya ingin mengetahui jumlah selisih, jumlah buah, jumlah satu, jumlah tiga. Selisih, jadi kamu kurangi ya. Berarti kalau ditambah yang ini jadi negatif.
ini. Berapa ini? Ini berapa? 3 ini dong? Nah, berarti dia tinggi. Terus ini udah jadi hati. Ini udah jadi hati kan? Apa aja? Bisa dulu sudah. Udah kamu kerjakan? Sudah lengkap? Ayo, 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 gak usah bingung buku. Bilang kami dulu aja sudah. Gampang nanti. Pisangnya berapa? 5. Mangganya? 4. Jeruknya? 2. Oke. Silakan sekarang jalur 2. Oke, jalan. Ini kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1. Jalur 2. Oke. Hati-hati. Ya. 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 Awas, tidak. Ya. Terus awas. Awas. Mangga, empat, jeruknya, empat, oke. Silakan duduk. Jalur tiga, kelompok tiga. Oke.
tiga ras. Oke, hitung mas, berapa mas? Sisanya tiga. Jeruknya? Dua. Mangganya nih. Oke. Sekarang kelompok empat, bagian notal. Kelompok empat, mana kelompok empat? Bagian notal, jangan. Kelompok empat orang tua. Kita tahu mas. Ini. Kelompok empat, satu orang. Ya, tadi berapa tadi? Jalur satu. Jalur satu. Maju. Sini, sini. X. Y ditambah Z. Masukkan ya. Dua. Tiga. Oke, di total. Oke, masukkan. Tinggal masukkan. Tinggal hasilnya lagi. Ayo, itu tanah. Jangan aja di telepon itu. Salah-salah. Itu, pisangnya berapa? Ada satu. Lima. Oke, terus. Mangganya empat. Jalurnya dua. Oke, jalur dua. Ini kan. Oke. Ya. Jalur dua nya oke, okay. Ya ya, 13 oke, okay. Oke, okay. Ya silakan duduk, oke, okay. Coba nanti kita cocokkan punya kelompok masing-masing. Jumlah yang betul adalah ya total keseluruhan mangganya, pisangnya ada 11 buah pisang, ya. Mangganya 13. Oke, itu biarkan tidak boleh dirubah, paham? Ya, di kelompok tidak boleh dirubah ya. Biarkan apa ada di sini ya, paham ya? Untuk yang jeruknya ada 8. Oke, ya. Silakan sekarang dikumpulkan LK-nya. Biarkan apa ada di situ. Kalau benar itu benar, kalau pasti salah memang berarti kamu kurang pernah kurang teli dari sebelah. Oke, duduk. Cukup untuk pembuktian ini. Kemudian sesi terakhir adalah kita akan melaksanakan tim game turnamen. Ya, kita akan melatih apakah kamu sudah paham atau belum paham. Oke, sekarang kita tolong dihentikan dulu. Dibantu. Setiap kelompok maju satu persatu ya, bebas, silakan. Ada di sini ada 5 soal, nanti kamu ambil 4 soal aja ya. Oke, sekarang mulai dari sekarang. Oke, kelompok berapa mas? 3, oke, kelompok 3. Ambil soal, buka satu soal. Kelompok 4, kelompok itu satu soal, oke. Ditulis soalnya, kamu nomor berapa itu soalnya? Empat di sini, empat. Nama nomor berapa? Kita agak oke. Ambil sama satu. Apa? Pansi. Oke. Ditulis soalnya, kita agak. Selamat malam. Yang sudah boleh jadi teman yang lainnya.
ambil soalnya di situ. Ambil soal di amplop. Soalnya kancamu Lin. Nomor dua, kamu berapa orang di kelompok? Lima. Hah? Lima. Nomor lima. Siapa lainnya nomor dua? Nomor lainnya nomor dua. Ke nomor dua. Jangan enam lagi. Oke, nomor lima. Boleh. Kalau sini. Nomor apa sini ya? Ayo, pakai nolain oleh kamu. Ini. Kita simpulkan pada hari ini
yang pertama tadi apa? Bentuk al jabar. Pembelajaran matematika ya, yang berkaitan dengan apa tadi? Koefisien, variabel dan konstanta. Oke, yang kedua, suku sejenis. Apa suku sejenis itu? Apa? Variabel yang mempunyai variabel yang sama dan pangkat yang sama. Itu sejenis. Oke. Kalau tidak sejenis berarti variabelnya dan pangkatnya tidak sama. Jadi dari pangkat satu ya untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah belajar apa saja? Hari ini saya belajar aljabar, yaitu konstanta, variabel, dan perpangkatan. Kemudian ini tadi sama Pak Mindarto diajak untuk bermain apa? Bermain labirin tentang aljabar. Di situ ada buah pisang, mangga, dan jeruk. Kemudian setelah itu diajak permainan apa lagi? Setelah itu ada estafet matematika. Yang TGT tadi ya? Ya. Kemudian pendapatnya, senang atau tidak? Sangat senang karena menantang diri untuk hal baru. Seru? Seru sekali. Ada kurangnya enggak? Misalnya kedepannya mau seperti apa pelajarannya? Apa tetap banyak permainan atau gimana? Kedepannya mungkin lebih banyak permainan agar lebih menyenangkan. Oh gitu ya. Terima kasih ya.